konten hari ini kita akan touring ke Pantai Anping. Anping yang berada di daerah Tainan. Ya, kita menyitari pabriknya Tongyang, guys. Ini banyak sekali TKI dari Indonesia. 1000 lebih. Banyak kan? Nah, sebelumnya kita mengalami masalah trouble pada sepeda teman kita, guys. Semoga tidak terlalu parah dan segera bisa melanjutkan. Wah, perjalanan kali ini kita disuguhi dengan pemandangan yang indah sekali. Lihatlah, kiri jalan kita banyak air laut sedang tidak pasang. Ini dia teman kita dari Indonesia juga nih. Mantap. Sungguh indah perjalanan touring hari ini disuguhi dengan air laut sebelah kiri kanan jalan. Mantap. Nah, teman kita di belakang. Amazing. Ini atasnya jalan tol. Wah, teman kita hari ini menikmati perjalanannya. Dia terlihat sangat happy. Oh, menyalip Marquez. Dan ini dia pemberhentian lampu merah. Kita tunggu sampai hijau dulu ya. Jangan melanggar peraturan lalu lintas. Kita tertib lalu lintas. Teman kita oleng. Hari ini banyak orang yang sedang berliburan karena hari ini berketepatan hari Imlek. Pada video ini dan kita sudah sampai menuju maskotnya Pantai Anping. Ini inilah maskotnya, satu berbentuk apa itu nggak tahu. Ini maskotnya Pantai Anping di Tainan. Nah, ini ada sepeda ciri khas orang Taiwan. Bedanya kecil guys, tapi cuma ini ukuran orang dewasa menaikinya. Dan juga banyak orang yang sedang berliburan di pantai ini. Pantainya bersih ya, mantap sekali. Mengingatkanku pada pantai yang ada di Indonesia, seperti pantainya Gelagah Indah yang ada di Kulon Progo.
Oh ya, ini ada dua motor yang terparkir di sini. Kapan-kapan kita bikin konten motornya orang Taiwan. Oh, dan juga di sini ada orang yang berkemah di sini. Sebenarnya orang Taiwan. Ini kalau malam gimana ya? Pasti horor-horor gimana gitu. Sebelum menuju pintu masuk, ada banyak-banyak jualan kuliner di pinggir-pinggir jalan, ciri khas orang sini. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita harus selalu bertanya ya. Masalahnya di sini ada banyak makanan yang mengandung daging babi, kita harus selalu bertanya. Banyak berbagai macam yang dihidangkan di sini. Ada cumi, ada sosis, ada tempura, ada pentol. Mantap. Harganya pun murah. Sekitar 100 NT untuk cumi-cumi tergantung ukurannya ya. Ini bapaknya sedang mengoles-oles bumbu ke tempuranya ya. Terus oles-oles terus, Pak. Mantap. Terus. Sebelah baratnya Pantai Anping yang paling barat, kita menempuh sekitar 10 menitan lah perkiraan waktunya. Ini tempat ini kebanyakan untuk orang memancing yang ada di sini, khusus orang memancing karena kita doang yang berliburan di sini, orang Indonesia. Nah, teman-teman kita. Darat. Air lautnya tenang sekali. Kali ini kita ada di pelabuhannya kapal-kapal pesiar. Ini tempat-tempat orang-orang elit. Kapal di sini disewakan semua loh. Bisa untuk acara prewedding, pesta, dan lain sebagainya.
tipe SUV yang disini aku tidak tahu. Dan ini ada Toyota Alphard dan Camry sepertinya. Jangan lupa subscribe ya, subscribe itu gratis biar kami tambah semangat bikin konten selanjutnya tentang seputar TKI Taiwan. Terima kasih yang telah menonton.